guys, jadi aku kan udah jadi mau bikin makeup ala anak kecil. Oke, kita langsung mulai. Ada kemana? Bentar. Foundation masalahnya. Tak. Soalnya susah misahinnya. Aku kalau setiap 21 menit ganti video ya. Nanti kalau udah 21 menit, nanti di part 2 ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau mau nonton video ini. Ratain gue pakai tangan. Kalau mau pakai spons. Terus kalian ambil yang namanya bedak padat. Aku pakai merek ini ya. Tone-nya kayak gini. Kalian terserah mau pakai bedak padat, mau pakai bedak padat apa aja, yang penting jangan terlalu putih. Ya. Kan mau sekolah. Kalau yang pakai foundation boleh yang otomatis apa aja, yang penting jangan terlalu putih, agak coklatan dikit aja, jangan semuanya coklat, gak ada putihnya dikit, hitam manis, hitam ada putihnya. Kamera kelihatannya biasa aja, tapi kalau dibaca bagus guys. Oke, nanti aku dilihatin ah, biar kalian bisa lihat hasilnya. Oke, okay, aku mau mutusin. Aku mau mutusin. Aku pakai alis dulu, soalnya alis kan susah. Masalahnya itu, kalau alis tebal nggak apa-apa. Yang penting, kalau alis kan tebal. Ada yang tebal, kita pakai merek apa nih, depuratnya WARDAH. Oke, oke ya, pertama ratain alis dulu. Kalian kalau suka nonton video Noe,
jangan lupa like, comment, and subscribe videonya Noe juga ya. Aku suka video Noe. Oke, kita buat bikin alis. Baru sekali aja sekali. Kita harus mikir. Jadi kita aja. Pintar pakai alis warna ya. Cara yang lebih gampang gimana? Di hitam sebelah. Susah pakai nyap. Pakai makeup bisa lama. Soalnya murah. Dimudahin ya. Kalian tutupin alis bedak dulu utama yang banyak ya sampai putih kayak uban. Oke, kalian ratain ya. Alis sudah, kalian tinggal ratain mana. Aku pasti pakai alis sekarang. Oke. Ah, belakang. Kita ratain deh. Aku kalau giniin rambut susah. Model baru kayak. Kenapa keginiin dia nggak kelihatan poninya? Soalnya kan anak sekolah aku mau SMP, kan udah nggak ada poni, udah hilang deh poninya. Disangka rambut aja. Masih ada poninya. Ada poninya gak pak? Iya. Tapi sedikit aja. Poninya panjang banget guys. Terus kan alis sudah. Terus
Terus kita pakai lipstick namanya Cherry. Baterainya habis ya? Enggak. Hah? Lipstick namanya Cherry. Ya. Aku lagi bikin video Cherry. Nomor 405. Pakai dikit aja ya, soalnya ini kepingan. Kalau yang bibirnya ya pucet ya udah badan pucet ya. Apa-apa. Tapi kan mau sekolah. Ini namanya apa tuh, maskara. Aku juga punya bedaknya, tapi lagi di tas aku malas ngambilnya. Terus pakai itu bangku soalnya tinggi. Baiklah, pakai maskara yang bagus. Kelihatan gak? Dikit dari kamera. Ada halnya kebanyakan. Dan kebanyakan juga nanti pakai maskaranya. Berat. Kalau aku banyak gak apa-apa. Aku udah biasa matanya berat kalau bangun. Hampir kalian pernah kesel kan kalau pakai maskara bagusan yang kiri padahal kiri kan setan. Oke. Terus kalian pakai namanya itu blush on. Blush on, aku pakai yang ini ya. Aku basah. Dari mana itu? Regen apa? Aku suka pakai ini. Tapi sukanya pakai buat alis. Apa tuh namanya eyeshadow? Kecil-kecil yang pincohan susah kalau kayak gitu, kalau bubuk kan gampang. Oke. Kayak di TikTok kan cantik. Biasa aja ya kelihatan.
maskernya bagus. Oh, maskernya udah keren. Dikit lah. Aku pakai eyeshadow ini. Ini eyeshadow dari aku masih bayi. Aku udah makeup bayi. Makanya cantik, imut, lucu, jerawat. They say imut. Sakit banget. Aku jadi kayak pakai lensa. Makanya ini tuh yang kiri nangis, yang kanan usuran kayak gitu kecolok. Mas, kalau aku mau ikut ngelantur keringin air mata aku. Apa ya, agak merah. Lihat aku war deh. Apa-apalah, aku gak apa-apa demi kalian. Bener kan? Serem aku. Kalian kalau punya warna putih, kalian banyak-banyak pakainya buat highlighter. Aku kalau kesel nggak dapat pakai tangan. Dia ratanya kalian pakai banyak aja cukup. Kok kelihatan mancung banget ya ini yang kurang nih. Bahan dong asan. Apa hidung aku lebih gede? Ya, belum pakai highlighter. Kalian, aku lagi pengen. Nah, aku kebagian pakai ini. Nah, aku dikorek terus kena kan. Shadow nak warna putih berarti dan highlighter. Oh iya, orang-orangnya belum. Paket banyak dari highlighter di brush. Saja. Sekarang kita pakai namanya warna pink dan warna krem atau putih terserah. Kalau putih jangan highlighter. Aku pakai warna krem ya. Korek-korek. Nah, berkorek sekarang. Kita pakai
kalian pakai deh. Namanya di apa tuh namanya kelopak mata. Tau kan kelopak mata? Kalau enggak kalian tanya di Google. Kalau 21 menit aku lagi enggak mau ngedit lagi, ya udah satu video aja tapi jangan setengah jam. Barang kalian namanya pakai pink tua buat di ujung-ujungnya. Di sini. Jangan menjauh dariku. Aku tak bisa tanpamu. Hidup itu tak berarti jika ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Lantaramu buat kami saja. Sekarang kalian namanya pakai brush lagi. Brush kecil untuk ada lagi sini kalian yang paling mudah berarti aku di sini aku boleh kok kalau kalian bisa kalau kalian punya putih kayak gini kalian pakai di pipi dia tambah jadi kelihatannya kalian pakai sebanyak-banyakan biar tebal. Aku suka pipi cabi guys, makanya itu ini. Empuk deh lama-lama. Jadi empuk. Kalian sekarang pakai eyeshadow lagi. Ini mah kayak perias pengantin. Nah, jadi perias pengantin. Tin ting ka. Aku kadang-kadang suka buat eyeshadow. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 42 aku akan membuat eyeshadow.